Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 7 episode 29 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Di depan tablet kesunyian agung, terlihat Lindong yang sedang merasakan getaran yang sangat halus dan mendadak di dalam tubuhnya. Meskipun reak tersebut kecil, Lindong bisa segera mendeteksinya karena asalnya dari dalam dirinya sendiri. Reak tersebut disebabkan oleh jimat batu misterius yang dia miliki. Perubahan ini sempat membuatnya merasa terkejut karena reak ini tampaknya merupakan respon langsung terhadap sesuatu. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak ia memiliki jimat tersebut. Bahkan, Lindong pun menjadi bertanya-tanya, mengapa jimat batu misterius merespon tablet kesunyian agung ini? Dia mengarahkan pandangannya ke tablet raksasa yang berada di depannya. Tablet itu, meskipun terlihat megah, tetapi menunjukkan tanda yang menandakan kalau tablet itu sangat kuno. Permukaannya kekuningan dengan beberapa lubang dan retakan kecil yang menyebar seperti serangga. Namun, Lindong mencoba memeriksa setiap inci dari tablet batu itu dengan cermat. Setelah beberapa menit, matanya tertuju pada beberapa titik hitam kecil yang hampir tidak terlihat di permukaan tablet. Ketika tatapannya tertuju pada titik-titik tersebut, jimat batu misterius di dalam dirinya mulai bergetar hebat dan memancarkan sebuah gelombang fluktuasi. Dengan kebingungan yang semakin mendalam, Lindong mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa jumlah titik-titik hitam kecil itu tidak sedikit, namun karena ukuran tablet batu yang sangat besar dan usianya yang sudah tua, keberadaan titik-titik hitam itu tampak seperti biasa-biasa saja. Jika bukan karena respon dari jimat batu misterius, Lindong mungkin akan mengabaikan titik-titik kecil tersebut. Setelah mempertimbangkan sejenak, Lindong maju selangkah dan mengulurkan jari untuk menyentuh salah satu titik hitam kecil itu. Tindakannya itu tidak terlalu menarik perhatian yang lainnya, karena Jiang Hao dan tiga lainnya juga sedang menyentuh permukaan tablet dengan tangan mereka sebelumnya, tepat ketika jari Lindong menyentuh titik hitam kecil tersebut. Pada saat Lindong menyentuhnya, Lindong merasa ada fluktuasi dingin tanpa vitalitas yang mengalir masuk ke tubuhnya. Fluktuasi ini membawa perasaan jahat yang seolah-olah bisa menghapus segala kehidupan. Dengan penuh rasa panik, Lindong segera menarik kembali jarinya, dan seketika wajahnya memucat saat dia menatap terkejut pada titik-titik hitam kecil itu. Fluktuasi ini sangat dingin dan jahat, berbeda dari ki kematian yang dihasilkan oleh seseorang yang berhasil berlatih hingga tahap kematian. Lindong pernah merasakan hal serupa sebelumnya saat berada di sekte kuno, di mana pemilik sebelumnya dari simbol kuno pelahap telah binasa oleh sesuatu yang serupa. Fluktuasi serupa sekarang dirasakannya dari permukaan tablet kesunyian agung. Hal ini membuat Lindong bertanya-tanya, benda apa sebenarnya tablet kesunyian agung ini? Sambil merenungkan hal ini, Lindong akhirnya terbangun dari lamunannya saat Wudo memanggilnya, sehingga Lindong pun mulai mundur dan duduk di batu hijau bergabung dengan Jiang Hao dan yang lainnya. Wudo mengangguk setelah melihat mereka semua duduk dan kemudian melambaikan lengan bajunya yang mengakibatkan sebuah kekuatan sunyi yang meliputi langit melonjak keluar dari tubuhnya dan turun ke permukaan tablet kesunyian agung. Tablet itu mulai bergetar dan memancarkan sinar demi sinar cahaya kuning kehitaman yang segera menyelimuti Lindong dan empat lainnya. Saat cahaya itu menyelimuti mereka, tubuh Lindong bergetar hebat karena kekuatan tarik yang tak tertahankan dari tablet tersebut. Bahkan, sampai menyebabkan kesadaran Lindong yang mulai kabur dan penglihatannya berubah menjadi kegelapan. Di tempat lain, banyak tatapan tertuju pada Lindong dan yang lainnya yang sedang diselimuti oleh pilar cahaya. Ini menandakan kalau proses menuju pemahaman tentang tablet kesunyian agung pun telah dimulai. Tak jauh dari sana, Ying Wanwan mencoba bertanya kepada Ying Xiaoxiao, "Kakak, apa yang sebenarnya akan ditemui seseorang saat memahami kitab suci penghancuran besar?" Ying Xiaoxiao melamun sejenak sebelum menjawab dengan suara lembut, "Tablet kesunyian agung sangat kuat." Ying Wanwan mengangguk setuju dan berkata, "Iya, aku tahu. Tetua sekte Dao telah berusaha berkali-kali untuk mengendalikan tablet kesunyian agung tetapi tidak berhasil. Mereka hanya bisa membantu dengan kekuatan sungai pil sesekali. Ketika memahami tablet kesunyian agung, seseorang akan tersedot ke dalam ruang di dalam tablet. Di sana, ada tanah yang tak terbatas dan sunyi, tanpa akhir dan tanpa tanda-tanda kehidupan, hanya kehancuran." Di waktu yang sama, Kingia bertanya, "Itu seharusnya semacam tes kan? Apakah kakak perempuan senior Xiaoxiao berhasil memahami sesuatu?" Mendengar pertanyaan ini, sontak Ying Xiaoxiao langsung menatapnya yang membuat Kingnya tertawa terbahak-bahak. Pasalnya,
Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang cukup konyol. Jika Ying Xiaoxiao berhasil lulus, dia tidak akan gagal dalam pemahaman. Dengan suara lembutnya, Ying Xiaoxiao menjawab, "Setelah aku masuk, aku tidak berjalan sama sekali dan hanya duduk di sana untuk waktu yang sangat lama. Sangat disayangkan, aku masih belum bisa mengatasi ujian yang ada di dalam tablet itu. Mungkin aku tidak dapat memahami esensi sejati dari kesunyian." Di sisi lain, tepatnya di dalam ruang yang gelap dan sunyi, langit dipenuhi dengan warna abu-abu kehitaman tanpa retakan. Di bawah langit yang gelap adalah tanah tanpa batas sejauh mata memandang, tampak kuning kehitaman dengan tampilan rumput kering yang kadang terlihat. Di sana, sama sekali tidak ada kehidupan, selain hanya beberapa retakan yang menyebar di tanah. Terlihat, Lindong berdiri tanpa daya di tanah yang tak berujung ini, menghela nafas ke langit, yang menyadari kalau ini semua adalah ujian dari tablet kesunyian agung. Lindong mengangkat kepalanya, mengamati sekelilingnya, dan melihat bahwa batas penglihatannya hanya terdiri dari tanah tandus berulang yang sama. Tubuhnya yang kecil tampak tidak berarti di tengah kehancuran ini, seolah-olah akan terkubur selamanya. Ketika itu, Lindong mencoba menghela nafas dalam-dalam. Meskipun tempat ini sangat menekan, ia harus melihat apa yang ingin dilakukan oleh tablet kesunyian agung. Lindong kemudian memilih untuk bergerak maju, berbeda dari Ying Xiaoxiao yang duduk diam. Dia ingin mencoba sesuatu, meskipun mungkin hanya membuang-buang energi. Pemuda itu berjalan di tanah tak terbatas dan berusaha untuk membuka misteri kehancuran yang ada di sekitarnya. Walaupun perjalanan ini akan berlangsung selama sebulan penuh, Lindong tetap teguh pada pilihannya untuk bergerak maju. Singkat waktu, di tanah kuning kering yang retak-retak dan kehitaman, tampak Lindong dengan langkah lelah melintasi padang tandus yang tampak tak berujung. Setiap gerakannya mengangkat awan debu yang naik dengan lesu, seakan debu itu sendiri kehilangan energi. Lindong lalu mengangkat kepalanya dan menatap tanah tandus yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tatapan yang dulu tajam kini kosong setelah sebulan perjalanan tanpa akhir. Sudah sebulan Lindong melintasi tanah tandus ini. Warna kuning gelap dan suram yang terus-menerus memantul di matanya membuat pandangannya berubah menjadi sama suramnya. Kulitnya layu, rambutnya mengering dan energinya terus terkuras oleh tanah yang seolah-olah menghisap kekuatannya sedikit demi sedikit. Lindong lalu menjilat bibirnya yang kering dan kasar sebelum mengulurkan tangannya. Tangannya yang dulunya ramping kini menjadi kasar dan kering. Dia perlahan mengepalkan tinjunya, menyadari bahwa kekuatan yang pernah dia miliki telah memudar karena tanah tandus itu telah menyerap energinya tanpa ampun. Lalu, Lindong mencoba melihat ke bawah dan menemukan sebatang bunga layu di bawah kakinya. Melihat rumput itu, Lindong pun segera membungkuk untuk mengambilnya. Ketika dia menyentuh bunga layu itu dengan jarinya dan tiba-tiba saja, bunga itu berubah menjadi debu yang terbawa angin. Setelah itu, dengan nafas panjang, Lindong menyeret kakinya yang terasa seperti timah dan melanjutkan langkahnya yang lambat. Di tempat lain di tanah tandus yang tak berujung, tampak Jiang Hao berdiri tegak, tubuhnya berotot dan kokoh, tetapi dia mulai bergoyang-goyang sebelum akhirnya pingsan dengan suara gedebuk. Tubuhnya layu, tanpa ada darah yang mengalir keluar. Bintik-bintik cahaya muncul dari dalam tubuhnya saat tubuhnya mulai menghilang. Jiang Hao, pemuda itu, menggumamkan kata-kata yang tidak jelas sebelum tubuhnya sepenuhnya berubah menjadi bintik cahaya dan menghilang dari tanah tandus yang tak berujung ini. Sementara itu, di luar tablet kesunyian agung, langit dan hutan di sekitarnya masih dipenuhi oleh banyak orang yang penasaran. Mereka sama sekali tidak beranjak meski waktu telah berlalu. Bahkan, lebih banyak murid senior tiba setelah mendengar berita tentang persidangan ini. Setiap mata di pegunungan dan hutan tertuju pada lima pilar cahaya di depan tablet kesunyian agung. Di dalam lima pilar cahaya itu, duduk lima murid yang bersila, diam seperti biksu dalam meditasi. Pada saat yang bersamaan, tampak Chen Zhen, Wu Dou, dan yang lainnya melayang di udara, mengamati lima murid tersebut dengan ekspresi serius. Di momen serupa, suara dengungan samar tiba-tiba terdengar, dan perhatian semua orang tertuju pada salah satu pilar cahaya. Pilar cahaya itu mulai meredup, yang menandakan gagalnya Jiang Hao dalam ujian tablet kesunyian agung. Pilar cahaya di sekitar tubuh Jiang Hao kemudian meredup dengan cepat sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Pada waktu itu, tubuh Jiang Hao jatuh ke tanah dengan punggung menghadap ke atas, wajahnya seputih kertas. Melihat hal demikian, Chen Zhen menghela nafas pelan sebelum melambaikan tangannya, mengirimkan gelombang energi yang lembut untuk menopang Jiang Hao. Beberapa murid aula kesunyian segera maju untuk membantunya. Di samping Chen Zhen, Wu Dou mengatakan kalau mereka semua telah bertahan selama satu bulan. Pencapaian itu sudah dianggap lumayan. Chen Zhen pun menganggukkan kepalanya dengan pelan berkata, "Mari kita tunggu dan lihat." Pada saat ini, mata Chen Zhen tertuju pada tubuh Lindong dengan ekspresi khawatir. Dengan penglihatannya yang tajam, dia tahu bahwa Lindong tidak dalam kondisi baik.
tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantunya di dalam tablet kesunyian agung. Di dalam sana, seseorang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Waktu terus berlalu dengan tenang, hingga setengah bulan lagi telah berlalu. Ekspresi Chen Zhen, Wu Dao, dan yang lainnya semakin tegang. Kali ini, Fang Yun dan Song Zhou juga telah gagal, dan pilar cahaya Pang Tong juga mulai redup. Dalam waktu setengah bulan, 4 dari 5 murid langsung senior di aula kesunyian telah gagal total. Pada waktu ini, pilar cahaya Pang Tong akhirnya menghilang sepenuhnya, dan seorang murid segera menopang Pang Tong yang sudah tak berdaya dengan hati-hati. Melihat wajah pucat Pang Tong, perasaan takut menyelimuti hati semua orang. Mereka menyadari kalau tablet kesunyian agung benar-benar mengerikan. Di puncak gunung yang agak jauh dari tablet kesunyian agung, terlihat Ying Xuanzi yang sedang berdiri mengamati kerumunan besar dan menatap Lindong. Ying Xuanzi kemudian berkata, "Lindong tampaknya tidak dalam kondisi yang baik. Dia mungkin bisa bertahan 5 hari lagi." Singkat cerita, pada hari kelima, ketika matahari yang menyengat terbit menuju puncaknya, warna putih pucat tiba-tiba muncul di wajah Chen Zhen, Wu Dao, dan yang lainnya. Kegemparan menyebar di seluruh kerumunan besar. Hal ini disebabkan oleh pilar cahaya di sekitar tubuh Lindong yang mulai redup. Melihat hal tersebut, tangan Ying Wanwan mulai mengepal erat. Mata yang besar mulai memerah, sebab dia tidak tahan melihat Lindong gagal. Sedangkan Ying Xiaoxiao ini nampak sedang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sementara itu, di dalam tanah tandus yang tak berujung, Lindong akhirnya ambruk ke tanah. Kulitnya retak dan terlihat sangat mengerikan. Energi di dalam tubuhnya telah menghilang sepenuhnya, dan bintik cahaya mulai muncul dari tubuhnya. Dengan gemetar, Lindong melihat sebatang rumput layu di depannya. Dia tahu bahwa dia sudah berada di ujung batasnya. Namun, pandangannya tertuju pada akar rumput itu, dia menggali tanah dengan tangannya yang lemah dan menemukan akar yang tersembunyi. Saat dia menyentuhnya, seluruh tanaman berubah menjadi debu dan melayang pergi. Debu itu melayang di depan wajah Lindong. Tatapannya yang kosong tiba-tiba berubah. Dia melihat titik hitam di dalam debu itu, sama seperti titik hitam di permukaan tablet. Ketika merasakan titik hitam itu, tiba-tiba saja kilatan tekad muncul kembali di matanya yang layu. Sambil mengambil napas dalam-dalam, Lindong mengangkat kepalanya dan menatap langit abu-abu yang gelap. Dia menggumamkan kata-kata dengan suara serak. "Roh kesunyian seharusnya tidak seperti ini. Kembalikan kekuatanku padaku. Tablet kesunyian agung. Kau sakit, kau harus dirawat." Di atas gurun yang luas dan tampaknya tak berujung, Lindong berdiri dengan tegas. Dengan suara yang sungguh-sungguh namun aneh dan datar, ia berbicara. Kata-katanya mengalir lambat, bergema di seluruh area tandus. Namun, ketika suaranya memudar, keningan mutlak kembali menguasai tempat itu. Ketika itu, tak ada tanda-tanda perubahan, tidak ada keajaiban yang terjadi. Meski demikian, Lindong tetap berusaha tenang. Mata yang tajam dan penuh tekad tertuju pada tanah yang luas, seolah-olah dia yakin ada seseorang atau sesuatu yang bisa memahami kata-katanya. Saat Lindong terus berbicara, titik-titik cahaya muncul dari tubuhnya makin banyak seiring waktu. Kakinya memudar di antara lampu, diikuti oleh pinggang dan dadanya. Di waktu yang sama, bintik-bintik cahaya tersebut perlahan menyebar, sementara mata Lindong semakin menunjukkan ketajaman dan keganasan yang luar biasa. Cahaya-cahaya tersebut terus menyebar melampaui leher Lindong, sehingga Lindong pun mencoba melirik bintik-bintik cahaya yang terus menyebar. Mangung. Cahaya yang melihat itu kemudian tiba-tiba membeku. Melihat perubahan ini, senyum di bibir Lindong nampak melebar. Dia tahu kali ini dia memenangkan taruhan, karena tablet kesunyian agung ternyata memiliki kesadaran yang cerdas. Tanpa disadari, angin sepoi-sepoi bertiup melintasi tanah tandus, menciptakan gelombang yang bergerak menuju Lindong. Seketika, vena cahaya menyebar saat tubuh Lindong yang hampir hilang mulai pulih dengan kecepatan tak terbayangkan, dan energinya yang telah hilang pun kembali mengalir dalam tubuhnya. Rak, rak, rak. Retakan itu mulai muncul di tanah tandus, membentuk pola yang rumit dan terdistorsi. Di sana, Lindong berdiri di atas tanah yang sekarang runtuh, namun tak ada tanda-tanda kepanikan di wajahnya. Malah, ada sedikit kegembiraan yang terpantul dalam matanya. Tanah itu pada akhirnya benar-benar runtuh, kegelapan menyembur dari segala arah dan menelan tubuh Lindong. Di momen serupa, suasana di pegunungan Sekte Dao berubah menjadi sangat eksplosif, dipicu oleh satu sosok yang berada di depan tablet kesunyian agung. Setelah itu, pilar cahaya yang ditembakkan dari tablet kesunyian agung menyelimuti tubuh Lindong, perlahan menyusut. Melihat ini, kekecewaan terpancar di wajah semua orang. Jika Lindong gagal, siapa lagi yang bisa memahami kitab suci penghancuran besar dari aula kesunyian? Di langit, wajah Chen Zhen dan Wu Dao dipenuhi penderitaan. Mereka tahu betapa sulitnya memahami kitab suci penghancuran besar, tapi tetap saja pemandangan ini sulit diterima.
Di waktu yang sama, Master Aula Langit, Kilei, menepuk bahu Chenzen dan Mudo. Begitupun dengan Master Aula lainnya juga menggelengkan kepala tanpa daya. Karena memang wajar jika Lindong gagal dalam ujian kitab suci kesunyian agung yang pada dasarnya memang sebuah penderitaan terbesar sekte Dao. Di tengah keributan, Ying Wanwan menghela nafas pelan. Dia seketika melihat sosok Lindong yang kesepian di depan tablet kesunyian agung. Bibirnya bergetar sedih. Meski biasanya ceria dan galak, di dalam hatinya dia baik hati. Dia bisa merasakan keputusasaan yang mungkin dirasakan Lindong jika gagal. Di puncak gunung yang jauh, seorang lelaki tua berjubah biru dan Ying Xuanzi juga hanya menghela nafas sambil berkata, "Tablet kesunyian agung terkutuk ini, bagaimanapun sekte kita telah melindunginya selama 1000 tahun. Namun, tablet itu benar-benar tidak memberi kita wajah apapun." Pria tua berjubah biru itu juga mengatakan, "Sepertinya sudah waktunya untuk mengakhiri acara pencerahan kitab suci kesunyian agung ini." Pada saat yang bersamaan, pria berjubah biru dan Ying Xuanzi itu seketika dikejutkan oleh teriakan kaget yang terdengar dari kerumunan besar di tempat tablet kesunyian berada. Selain itu, terlihat Ying Xiaoxiao, Ying Wanwan, dan yang lainnya sedang melihat ke arah tablet kesunyian agung. Karena pilar cahaya yang awalnya menyusut, kini kembali menerang seukuran telapak tangan di kepala Lindong. Dalam situasi ini, banyak yang akan mengira bahwa Lindong telah gagal. Namun, setelah menunggu beberapa menit, mereka semua pun baru menyadari bahwa pilar cahaya tersebut belum pudar sepenuhnya. Ying Wanwan berkata tak percaya dan bertanya-tanya, "Apa yang sedang terjadi?" Ying Xiaoxiao dengan serius dan suaranya sedikit gemetar menjawab, "Aku pikir ini berarti Lindong belum gagal." Ying Ye dan yang lainnya terkejut. Chen Zhen, Wu Dao, dan seluruh Master Aula juga tercengang. Sekaligus kegembiraan liar muncul di mata mereka. Selang beberapa saat, tablet kesunyian agung tiba-tiba bergetar hebat saat gelombang cahaya berkumpul di permukaannya. Mereka berubah menjadi pilar cahaya padat yang melesat keluar dan menyelimuti tubuh Lindong. Saat menyaksikan pilar cahaya yang menyilaukan, sontak semua orang terkejut. Gelombang cahaya terus berkumpul di tablet kesunyian agung. Hingga pada akhirnya, permukaan tablet menjadi seperti cermin dan terdapat sosok buram, namun raksasa menjulang di dalamnya. Ketika sosok raksasa muncul di permukaan tablet, murid Chen Zhen, Wu Dao, dan Master Aula lainnya mulai tampak menegang. Napas mereka menjadi tergesa-gesa. Mereka saling memandang dengan keterkejutan yang dalam. Wu Dao bertanya dengan suara kasar, "Apakah itu roh tablet?" Ile menjawab sambil menekan hatinya yang gemetar, "Harusnya itu memanglah roh tablet. Ketika aku dulu menjadi seorang murid, aku pernah melihat pencerahan kitab suci kesunyian agung dari senior Zhou Tong, dan sosok yang sama juga muncul di tablet." Chenzhen dan Wu Dao saling memandang dan tertawa terbahak-bahak penuh kegembiraan. Karena setelah 100 tahun, aula kesunyian mereka akhirnya menemukan seorang murid yang dapat memahami kitab suci kesunyian agung. Pada saat ini, nampak kegelapan menyelimuti sekeliling, namun ketika Lindong membuka matanya, kegelapan seketika menghilang seperti air banjir. Tanah tandus dan berbatu muncul di hadapannya. Tak jauh di depannya, ia melihat sebuah tablet kuning kuno yang tingginya sekitar 10 kaki. Tablet itu mirip dengan tablet kesunyian agung, disertai dengan beberapa rune kuno samar-samar terlihat di permukaannya. Saat tatapan Lindong menyapu tablet itu, pupil matanya menyusut. Ia melihat urat-urat hitam, garis-garis bayangan muncul dari bagian bawah tablet. Garis-garis ini tampaknya seperti perasaan iblis, sedingin es dan jahat saat mereka bergoyang perlahan sambil menyebar di tablet. Gelombang dari garis-garis hitam aneh ini persis sama dengan titik-titik hitam kecil yang sebelumnya Lindong lihat di tablet. Khusus, riak samar muncul di permukaan tablet dan segera setelah itu, sosok buram muncul dan memandang Lindong. Dengan suara kasar, nan begitu kuno sosok itu berkata, "Memang ada begitu banyak hal di tubuhmu yang terasa familiar." Mendengar kata-kata itu, sudut mata Lindong mulai berkedut tak terkendali. Keajaiban yang terjadi di hadapannya bukan hanya sekedar kebetulan, melainkan hasil dari usaha dan keberaniannya yang tak kenal lelah. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.